Dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bola-bola pisang. Di sini untuk bahan pencelup sudah ada tepung terigu 50 gram dan 200 cc air. Untuk lapisan luar, di sini ada tepung roti atau tepung panir. Untuk adonannya, di sini ada pisang yang sudah dikukus. ...30 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili. Dan ini untuk isiannya ada coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kupas pisang yang sudah dikukus, lalu dilumatkan. Setelah pisang dilumatkan, lalu masukkan tepung maizena, garam, dan vanili, lalu diaduk sampai merata. Dan sekarang buat adonan pencelup, campurkan tepung terigu dan air. Ambil sedikit adonan, lalu bentuk bulat, dan beri isian coklat. Setelah dibentuk bulat, lalu celupkan ke adonan pencelup, lalu gulingkan ke tepung roti atau tepung panir. Jangan lupa digenggam-genggam biar tepung panirnya menempel sempurna. Lakukan sampai selesai. Panaskan minyak dan goreng menggunakan api sedang. Goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Dan inilah hasil bola-bola pisangnya. Ini boleh dihidangkan dengan mayones atau coklat yang sudah dicairkan ya. Bola-bola pisang ini luarnya crispy dan dalamnya lembut ya, seperti ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.